Laporan kami adalah kami akan segera meluncurkan sebuah program yang melengkapi program yang sudah ada, yaitu Makassar Recover, yang insya Allah akan meliputi tiga hal. Pertama, imunitas kesehatan. Kedua, adaptasi sosial. Dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Kami minta dukungan Bapak-Bapak dan Pak Bu sudah memberikan pengarahan kepada kami. Dan insya Allah tanggal 5 Maret kita akan luncurkan. Kita akan luncurkan untuk semua masyarakat Kota Makassar. Insya Allah akan mengetahui bahwa kami akan mengadakan testing atau screening 100% di Kota Makassar dengan teknologi yang kita banggakan, penemuan anak negeri dengan Genos, kemudian dilanjutkan dengan testing standar seperti antigen dan PCR. Vaksin tentunya kami akan menunggu pengarahan dari Bapak Gubernur dan kami selalu siap. Termasuk saya lihat di televisi sudah ada vaksin mandiri yang diperbolehkan oleh untuk perusahaan swasta. Dan saya kira untuk Kota Makassar kami akan menghimbau juga swasta untuk segera melakukan vaksinasi mandiri agar supaya jangan selalu tergantung sepenuhnya kepada pemerintah, tapi partisipasi masyarakatlah yang harus kita motivasi untuk turut serta ikut andil di dalam penanganan pandemi COVID ini. Sinergi dengan Pemprov bagaimana Pak Wali? Kemarin sempat disebutkan. Iya, saya kira kita sudah sama melihat. Saya dengan Pak Gub ini adalah sahabat lama dan kami kembali di Makassar. Tentunya sinergi merupakan kunci Makassar untuk bisa maju, karena Makassar maju, insya Allah Sulsel juga maju. Sulsel maju, Makassar juga maju. Terima kasih.